Pemirsa, para mahasiswa dan polisi saling dorong saat berunjuk rasa di kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa yang berunjuk rasa meminta bertemu dengan Bupati Pamekasan siang tadi. Namun bukan bupati yang menemui mereka, melainkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Alwi Beg. Saat dialog tengah berlangsung, Alwi Beg tiba-tiba saja meninggalkan para pengunjuk rasa. Tak ayal mereka pun berusaha mengejar Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan itu. Dengan sikap bupati yang begini, ini bagaimana tidak sakit hati? Kami ini merasa dikhianati oleh bupati. Padahal kami ini yang mengirim surat 6 hari loh. Untuk mendiskusikan persoalan ini. Ini persoalan sosial yang dampak secara langsung terhadap masyarakat. Para pengunjuk rasa ini menuntut program Bunga Bangsa ditinjau ulang karena selama berjalan 2 tahun program tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Program Bunga Bangsa merupakan program serap inspirasi yang isinya antara lain bupati beserta para pejabatnya menginap di rumah warga untuk mendengarkan langsung keluh kesah warga. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Dedi Prianto memberitakan.